Yeay, Masya Allah. Si bacil, bacil. Mau kemana? Dia mau nyari emak, eh. Permisi, permisi. Sebentar, eh. Gak sabar, gak sabar. Kece banget. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Fira Putri, hai, selamat datang, salam kenal ya teman-teman. Nah, jadi hari ini tuh hari H, acara ulang tahunnya adik sama kakak nih. Dan ini di samping aku udah bawa kado buat kakak sama adik ya. Ini kemarin aku sempat unboxing dan taruh di sini, dan menurut aku sih baju yang kemarin aku beli itu kayaknya kebesaran deh teman-teman buat adik, karena pas aku coba ini di adik, karena pas Mbak Dian, pokoknya pas waktu itu Mbak Dian lagi nggak ada di sini, aku diam-diam cobain ke adik cepet-cepet gitu ya, pokoknya aku cuma taruh di badannya aja gitu, nggak aku pakein, dan ternyata kayaknya kebesaran teman-teman, jadinya aku beli lagi untuk adik yang ngepas gitu ya, untuk usia 1 tahun ini. Jadi aku kasih ini teman-teman, nih baju lagi buat adik yang ukurannya agak kecil daripada yang kemarin ya. Jadi aku langsung taruh di sini aja, karena ini di dalam udah mulai ya teman-teman acaranya, dan aku baru sempet bikin video hari ini. Ini juga ada baju yang nggak ada lengan, ini aku juga beliin lagi buat adik biar ini ya teman-teman, biar dipilih-pilih lah nanti. Soalnya ada yang kecil, ada yang besar kemarin itu ternyata. Jadi aku beliin lagi ya. Ini juga yang kemarin belum sempat datang, ini akhirnya udah datang ya. Untung aja datangnya pas acara sebelum dimulai ya. Terus aku juga nambahin buat kakak ya. Aku juga soalnya nggak tahu teman-teman mau mau kasih kakak kado apa. Jadinya aku kasih kado ini. Nih. Ini buku abjad buat kakak, soalnya kakak ini kan udah bisa teman-teman abjad A sampai Z itu udah bisa, cuman karena di sini kayak nggak ada buat sesuatu yang nunjukin ini apa kakak, ini huruf apa, itu nggak ada, jadinya aku beliin ini kayak gitu, nanti biar di unboxing sama Mbak Dian ya. Terus udah itu aja teman-teman. Terus ini kartu ucapannya udah selesai aku tulis. Aku jadinya cuma ini bikin satu aja kartu ucapannya, masing-masing barengan lah teman-teman. Jadi ini mau aku masukin jadi satu di sebelah sini, takutnya gak bisa bawanya ya. Wes pokoknya ini di dalam itu heboh banget ya. Heboh banget, aku sampai ya Allah, anak-anak itu segitu excitednya, excited banget wes pokoknya. Dan banyak banget ya di dalam itu, ya Allah, emak-emak pisan, ibu sama anaknya itu juga ikut di sini. Jadi di dalam itu full banget dan memang lagi heboh nih di dalam. Dan adik Andra tadi tuh Masya Allah pinter banget ya, bisa salawatan langsung maju ke depan. Tanpa dipanggil dia maju ngacung tangan terus ke depan gitu. Dan ini di dalam masih berlangsung ya teman-teman acaranya, masih belum selesai. Masih panjang ini kayaknya durasinya. Ya, jadi ini aku kadonya mau taruh di sini aja. Nanti kalau acaranya udah selesai, baru aku kasihkan ke Mbak Dian langsung kayak gitu. Ini Mbak Dian nggak tahu, kadonya tak taruh sini. Orangnya lagi sibuk di dalam, ya. Kalau kemarin mungkin teman-teman yang tanya, kok videonya diupload sekarang, emangnya Mbak Dian nggak tahu gitu kan? Nggak tahu teman-teman, Mbak Dian itu udah super sibuk banget buat nyiapin acara ultahnya adik sama kakak. Jadinya Mbak Dian nggak kira mau mau buka video aku ya kayak gitu. Jadi ini aku taruh sini aja ya. Aku mau lihat lagi ke dalam teman-teman. Oke? Adik. Iya. Namanya adalah Happy Adik. Apa? Banyak teman, dia senang sekali teman-teman, ya Allah. Oke, kalau gitu sekarang kita lihat dulu ya di dalam kantong ajaib ini, oke? Oke, kita lihat dulu. Yeay, sama siapa, Dek? Sama Bude. Dia suka main balon. Yeay, Masya Allah. Si bocil, bocil. Adik, kosong ya? Mau dimakan. Kosong. Ya, mau dimakan. Kosong.
Jadi ini acaranya ya Allah full banget. Rame. Oke, kosong. Kalau gitu kita tutup lagi. Aduh, ini kok semuanya dimakan toh. Ini apa? Itu warnanya apa? Kuning. Itu maknya ada di belakang, teman-teman. Mak-maknya. Kakak, happy banyak temen. Happy kak. Ini jepitnya udah dicepot ya, kakak. Balon. Dia mau kemana? Dia mau nyari emak. Permisi, permisi. Permisi. Mau ke emaknya, mana emaknya ya? Gak mau. Di sini ada teman sama Badut. Dia bingung emaknya ada di mana. Ya, dimakan ya. Tim heboh. Tim heboh ya. Tim terheboh ini kita, teman-teman ya. Heboh ya. Tim paling heboh di balik kamera. Tim sukses, tim sukses pokoknya dari acara ini, guys. Ya Allah, karena kayak apa aku? 1, 2, 3, pergi. Oke, sudah selesai ini, teman-teman. Acara foto-foto ya terakhir. Ini acara paling terakhir sendiri. Habis ini tinggal makan-makannya. Terus anu ini kayak lebih kelebihan. Ikan. Makan apa kakak? Wah, strawberry. Masya Allah. Kelambi ini kembaran sama Om Duta. Sesi makan-makan sekarang, teman-teman, masya Allah. Kong, makan apa Kong? Nasi tumpeng, kerawu. Ya. Om Duta, Elvin, coba Elvin ya. Elvin lapar ya. Dah. Jadi di sini tuh ini mini tumpeng buat oleh-oleh si bocil-bocil, teman-teman. Di situ juga ada tas sama snack. Itu kakak lagi makan sama dedinya. Kakak, halo kak. Hai. Ah, masya Allah suka mie. Kakak pecinta mie. Sama nasi kuning. Banyak orang ya kak, banyak orang muter-muter, sukanya muter-muter. Yeay. Kak, tadi ada apa kak? Elephant, dinosaur. Mana dinosaur? Waduh, sisi toen jalak mama. Waduh, suka. Ya oke, barusan udah makan waktu ini. Ya Allah, sampai ini. Dua anak, ayo. Yang satu makan, yang satu pengen juga. Ada mau makan nasi kuning. Mangga Dek Yati. Habiskan. Waduh. Monggo, napa niku? Nasi kuning. Nasi kuning ya. Oke, teman-teman, ini Adek ya kepengin makan juga. Lihat kakaknya makan, Adek pengin makan.
Tapi ini kayaknya nggak jadi teman-teman karena udah habis nasinya udah tercampur sama sambelnya ya. Ada ini ya nasi putih aja ya. Nah ini masih di pucuk gorong di makmu loh. Mau makan sama apa dek? Sebentar ya. Sama ayam. Oh, ayam gede-gede loh. Sebentar, gak sabar. Sebentar, ya Allah, sebentar. Sebentar ada ini. Oke. Oke, yuk, ayo. Gak sabar. Ngambil sendok sebentar ya, adik. Bentar. Oke, teman-teman, jadi ini acaranya udah selesai. Ini saatnya Mbak Den buka-buka hadiah nih. Jadi aku mau langsung aja kasihkan ke kakaknya di sebelah sini. Ya wis lah, langsung ke maknya aja. Halo, dari Anti. Mana Chloe tuh? Chloe di sana. Ini buat kakak, ini buat adik. Makasih Anti Inces. Sama-sama. Kakaknya mau main skuter. Ini kamu gak mau pakai topi? Mau pergi ke sebelah. Oke. Dia tidak berminat dengan hadiah-hadiah lainnya. Gak penting, sing penting skuter. Wes, kita lihat. Gemes. Gemes. Sandal buat. Ada lihat deh. Lihat. Lu. Kayaknya kebesaran deh. Ini kebesaran deh kayaknya. Kakinya gede loh. Ini yang paling kecil soalnya. Gak jadi apa. Tak beli yang paling kecil. Gemes banget. Lagi ini Anti pakai. Yang satu. Gemes banget, bagus loh ini. Kak, shoes. Nah. Kakak, shoes. Wah, shoes. Kakak lihat. What is this? The shoes. Nah. Wah, ini matching. Kakak shoes. Dek skuter, gak apa-apa wes. Agak kebesaran dikit, tapi gak apa-apa. Ini apalagi, oh ada tank top, lihat. Nih, terima Dino. Kasih. Dinosaurus nih, Bang Daniel kamu pakai. Gimana? Suka? Celananya, lihat. Oh, ini bisa dipakai sehari-hari ya. Tuh. Terima kasih Anti Inces banyak sekali. Sama-sama. Enggak, Mbak, sebenarnya yang banyak paper bag-nya sih banyak. Paper bag-nya kebanyakan. Eh, kok dimakan sih, Dek? Dek bukan makanan. Itu pakai teman sekolah ini. Enggak, itu saking wedi kegeden loh, Mbak, aku, Mbak. Dapat kartu. Sama-sama ya. Yang celana. Eh, kayaknya kegedean ya, Mbak. Makanya aku beli yang satu tahun. Ini kebesaran ini. Iya. Bisa disimpan dulu ya. Ada. Wah, banyak sekali. Ini sing pas ini. Oh, hitam putih. Ini kamu pakai hitam putih. Nanti cari cewek. Kegedean nanti. Kegedean kan. Kepiye. Gede banget. Ya, gak apa-apa kasih Ezra aja. Kalau cukup di Ezra ini kayaknya kebesaran banget ya buat adik ya. Entah, kebiasaan di negeri. Lagi 3 tahun, Ibu. 2 tahun ya. Oversize itu lagi hits. 2 tahun ya. 2 tahun padahal aku check out-nya. Salah. Oh, ini cantik. Ini cakep. Cuma kebesaran semua deh. Kayak aku check out yang 2 tahun semua, ya Allah. Senja, ketunya dipakai senja lah, dicepot. Ketu, songkok, itu songkoknya dipakein di Dedi. Gak cukup, itu songkoknya adek. Adek, dek, kamu dikasih songkok loh sama Onti Indah, dipakai ya.
akhirnya mau. Adik, pakai songkok, adik mau sholat. Dilepas, karena di sini itu sumuk ya, panas, masih panas. Jadi dilepas. Besok-besok ini mau dia ya, suka pakai songkok loh. Songkoknya Om Duta dia pakai terus. Ya, adik. Oke teman-teman, aku mau cobain apa ini mbak namanya? Cheesecake. Oh ini cheesecake. Ngomong-ngomongnya? Mbak, sama ngerti gak sih mbak? Giginya aku ini tabrakan gak sih ngomong cheesecake? Tabrakannya gigiku ini. Mas Dan sampai guyu aku isin. Sama pancake durian. Gigiku tabrakan. Oh, ditaruh di freezer ini. Sudah ini wes pas dikeluarkan anu udah mencair. Coba aku mau cobain. Wah, bau ya, Mbak. Durene. Duren wes kok enak ya. Duren sih. Mbak ya, Mbak, isi jujur. Enak, aku pisan kepingin Mbak. Kayaknya wes lama banget kayak sebelum puasaan enggak sih? Sebelum puasaan, sebelum lebaran. Iya, sebelum lebaran memang Mbak terakhir. Mau cobain sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak durian asli mbak. Dari aku marah nak pengen makan durian asli mbak. Ayo tak kakak. Kakak lagi. Skuternya. Dia fokus sama skuternya enggak kira mau ini. Coba cheesecake-nya. Mau enggak? Kenyang aku. Cheesecake-nya. Kan kasih latis. Ya kan, Mbak. Kakak, adik sama Uti di situ. Adik sama Uti di kamar. Mbak, ini enak banget, Mbak, pancake duriannya. Masa sih? Enak, ayo Mbak, kapan-kapan durian. Durian. Kakak mau cheesecake. Gak mau roti. Kakak sudah 2 tahun, Daddy. Mau cake. Enak. Kok gitu? Oh, enak. Kamu udah besar, Mona. Oh, mau lagi. Tadi yang dimakan stroberi. Gak mau roti. Mau cake. Enak. Gila. Oh, cake enak. Oh. Cake enak. Dia kayak banyak kemarin itu kakak itu ngomong enggak bisa. Ngomong apa? Ngomong apa, Mbak? Enggak bisa. Bilang enggak bisa. Iya. Jadi kemarin itu ada Ezra kan bilang enggak bisa. Dia itu ikut-ikutan enggak bisa gitu. Oh, aku enggak ngerti sejak bilang kayak gitu. Ya Allah. Ya, kayak ininya, Mbak. Soalnya ini ya, Mbak, gampang niru orang yang di sekitarnya. Mungkin ya, karena kan kayaknya. Coba aku mau coba cheesecake. Ini. Cheesecake. Kalau menurut aku sih cheesecake ini cheesecake terenak di Banyuwangi sih. Lebih cocok ke lidah aku sama Abang Daniel sih. Ini yang kemarin pas ulang tahunnya Mas Dan. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Enak enggak? Enak banget. Dan nggak enek gitu loh, soalnya kebanyakan kalau bake cheesecake itu kebanyakan makan sedikit itu udah enek. Dan aku bukan tipe orang yang suka makan bake cheesecake karena saking over rich-nya. Jadi tuh gampang enek gitu loh, kalau ini aku makan banyak. Ini nggak manis ya mbak, nggak manis sama sekali. Karena aku minta manis dikurangi. Dikit. Karena aku minta dikurangi. Kakak mau cake lagi nggak? Mau cake lagi nggak? Nggak apa-apa. Apa-apa. It's birthday. Kakak ulang tahun, boleh makan. Happy birthday, kakak. Happy birthday to you. Kakak mau bread? Langsung bread? Ditolak. Ditolak mentah-mentah. Kakak sedikit, ini loh, gemuk loh, Daddy. Dia makan banyak. Sakit kan. Dia kan sakit waktu awal-awal datang itu kan dia sakit semingguan lebih, jadinya kurus. Langsung kurus. Drastis ya Kak Senja. Kalian gak mau minum susu, gak mau makan,
Tadi udah makan bakso. Udah selesai. Adek. Sini, Dek. Adek mau apa? Adek mau apa? Adek mau apa? Udah habis, Kak. Jadi, where's my phone? Udah habis. Kakak. Apa? Bilang apa? Bebek. Oh, bebek. 3, 2, 1. Senyum, mundur, nanti. Kakak mau nyanyi. Kakak mau nyanyi. Kakak nyanyi happy birthday. Kak, pim-pim. Oh, mau dipakai. Wah. Bisa tak, Kak? Mau dimakan udah. Oh mami. Ayo adek gimana? Oh mami lagi. Adek. Acara hari ini ultah adik sama kakak udah selesai ya teman-teman. Alhamdulillah acaranya tuh berjalan dengan lancar. Dan hari ini tuh udah malam banget teman-teman. Adik itu waktunya tidur sama kakak waktunya tidur juga. Adik aku doanya dari Onti Inces buat adik sama kakak. Semoga jadi anak yang soleh dan solehah ya. Terus membanggakan kedua orang tua. Pokoknya tuh doa yang terbaik buat adik sama kakak kayak gitu ya. Jadi aku akhiri dulu vlog aku sampai sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah nonton vlog aku sampai akhir. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye yang di online. Ini dia makan jajan. Bye-bye.